satu kompi Brimob Kalteng tiba di Papua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Satu kompi pasukan Brimob Polda Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2022 tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua, Sabtu 15 Januari 2022. Kedatangan pasukan Brimob Polda Kalteng dalam rangka penugasan bawa kendali operasi atau BKO di Polda, Papua selama beberapa bulan ke depan. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Polisi Kismanto Eko Saputro mengatakan, tujuan penugasan adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI serta memerangi para teroris dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sebelum berangkat ke Papua, satu kompi Brimob ini lebih dulu mendapat pembekalan dan pelatihan selama sebulan di Cikeas Bogor. Menurut Kabid Humas, Kapolda berpesan kepada anggota yang bertugas agar selalu disiplin dalam penggunaan perlengkapan perorangan. Selalu waspada, jangan sampai lengah. Tetap semangat, jaga kesehatan dan kekompakan, serta jaga nama baik kesatuan asal. Ferry Wahyudi untuk Tabungan TV.